Jika diameter sebuah lingkaran ditambah 50%, maka luas lingkaran akan bertambah sebesar bla bla bla. A 250%, B 225%, C 125%, D 100%, dan E 75%. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan ini saya akan mengeksekusi soal ini dengan dua cara gitu ya. Yang pertama itu adalah cara camal, yaitu cara manual gitu ya, camal. Dan yang kedua nanti insya Allah akan menggunakan cara cepat sebagaimana request dari kawan-kawan yang mempertanyakan beberapa cara penyelesaian yang tercepat karena berkaitan dengan waktu pengerjaan gitu ya. Sebetulnya sih cara cepat itu muncul atau hadir ketika tergantung jenis soalnya. Kalau misalkan bisa dikerjakan yang cepat, cara cepat. Kalau lambat, lambat. Namun saya berharap sih kawan-kawan bisa mengerjakan dengan cara manual dulu, karena cara cepat itu sebetulnya hadir atau terlahir dari cara lambat dulu gitu. Cara manual dulu, nanti baru bisa ditemukan cara cepat gitu ya. Nah kalau kita bisa cara lambat, maka nanti soal jenis apapun yang dimodif oleh si pembuat soal, kita akan tetap bisa mengerjakannya. Jadi pertama kita hadapi dulu masalah ini dengan senyuman. Jadi smile dulu, keep smile gitu ya. Solution nih, kita pertama kerjakan dengan cara manual gitu ya. Kalau cara manual berarti kita tahu kan luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat, di mana R-nya itu sendiri nih, R-nya itu sendiri adalah diameter dibagi dua kan. Nah, karena di sini yang diketahui diameter, maka kita bicaranya di sini bukan jari-jari tapi diameter. Nah, karena di sini ada dua kali luas lingkaran, yaitu lingkaran yang sebelum ditambah 50% dan lingkaran yang diameternya sudah ditambah 50%. Berarti ini kita anggap menjadi luas lingkaran yang pertama sama dengan R-nya kita ganti jadi diameter. Diameter dibagi 2 kan kuadratin. Nah, ini sama aja dengan luas lingkaran yang pertama itu adalah pi d kuadrat per 2 pakat 2-nya pakatin 2. Karena 2 ini semua yang dalam kurung SCTP, 1 untuk semua gitu ya. D pangkat 2, D kuadrat, 2 pangkat 2, 4, berarti 4 di sini. Atau ini kedepanin luas lingkaran yang pertama, ini sama aja dengan 4 nya kedepanin 1 per 4 di D kuadrat. Nah ini luas lingkaran yang pertama sebelum diameternya ditambah 50%. Nah katanya nih diameternya sekarang ditambahin 50%, berarti sama aja dengan D sama dengan D nya ditambah 50%. 50% itu kan 50 per 100. Ini artinya sama aja dengan D ditambah 1 per 2 kan, ini kalau kita percaya ya kan. Nah D tambah 1 per 2 kan itu sama aja dengan ini kalikan kan ke sini, D kali 2, 2 tambah 1, ya betul 3 D per 2. Nah gitu, maka luas lingkaran yang kedua berarti ini sama aja dengan VR kuadrat, V dalam kurung D diameter kan gitu, dibagi 2 kan luasnya itu ya, luas lingkaran itu kan ini, karena jari-jarinya diganti, jari-jari itu kan D dibagi 2. Nah, sekarang kita punya diameternya 3D, berarti kita ganti pi dalam kurung 3D, luas diameternya kan D-nya itu adalah 3D, dibagi 2, dan forget per 2, lalu dibagi lagi dengan 2, nah, dibagi lagi dengan 2, oke, kurungnya di sini, don't forget kuadratnya, oke, ingat, kuadrat ini milik semuanya dalam kurung, SCTP, 1 untuk semua, gitu ya, jadi ini pi kali, kali 3 pakat 2, ya betul, 9D pakat 2, D kuadrat per 2 pakat 2, 4, 2 pangkat 2, 4 juga gitu kan. Nah ini sama aja dengan kita kotek di sini nih, 9D kuadrat per 4 dibagi 4 per 1 itu. Ingat bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilang jadi pembilang, pembilang jadi pembilang, maka 9D kuadrat per 4 kali 1 per 4 ditukar nih ke sini. Ini kan jadi sama aja dengan 9D kuadrat kali 1, ya 9D kuadrat maka 4, 16. Nah jadi yang itu bentuknya 9 per 16 atau ke depannya nih pi d kuadrat. Nah gitu, ini luas lingkaran yang kedua, gimana understand? Jadi steady steady, mantap mantap mantap, bingung bingung ini mah bingung ya, karena bingung tandanya kita berpikir, kalau nggak bingung itu yang nggak, yang agak danger gitu ya, karena tandanya kita tidak berpikir, nanti kalau nggak berpikir ya susah untuk jadi bisa. Ini mah bingung dulu ya. Setelah ini kan luas lingkaran yang kedua, luas lingkaran yang kedua. Nah, yang ditanyakan itu kan persentase pertambahan. Yang ditanyakan itu jadi, kalau begitu jadi persentase penambahan luasnya. Nah, penambahan luas adalah ini kayak gini. Berarti kalau persentase penambahan luas berarti itu kan luas lingkaran yang kedua dikurangi luas lingkaran yang pertama. Nah, dibagi luas lingkaran yang pertama kan gitu. Ini kan sama aja dengan luas lingkaran yang pertama berapa? Kok yang ke satu, kedua ya, kedua ini kan 9 per 16 pi d kuadrat kurangi 1 per 4 pi d kuadrat per pi d
kuadrat, gitu kan? Ini sama aja dengan nih 9 per 16 kurangi 1 per 4, berarti kita kotir. Gimana ya? Sini ya, sini aja nih. 9 per 16 kurangi 1 per 4. Nah, ini kan sama aja dengan per 16, berarti bisa main dulu penyebutnya nih. 16 bagi 16, 1 kali 9, 9. Gitu. Kurangi, ini kurangi, pindahin. 16 bagi 4, 4 kali 1, 4. Nah, 9 kurangi 4, iya betul, 5 per 16. Oh, jadi ini hasilnya 5 per 16. Apa? Pi D kuadrat. Per berapa? Pi D kuadrat. Nah, ingat luas lingkaran yang pertama itu kan 1 per 4 pi d kuadrat. Berarti ini don't forget 1 per 4. Ini juga sama 1 per 4. Ini pi d kuadrat, ini pi d kuadrat, coret aja. Ini sama aja dengan 5 per 16 dibagi 1 per 4. Nah, ini bagi dari kali itu. Nah, kayak yang atas. 5 per 16 kali 4 per 1. Coret-coret. Jadi ini 4 kan? 16 bagi 4, 4. 4 bagi 4, 1. Jadi 5 per 4. 5 per 4 luas lingkaran persentase penambahan waktu itu. Kalau kita rubah ke dalam bentuk persentase, berarti ini kan sama aja dengan 1, 5 bagi 4 itu kan dapat 1,25. Kalau kita rubah jadi persentase, berarti ini kan sama aja dengan, tadi kan 100%. Iya betul, 125%. Ah, berarti ada nggak di option? 125%. Oh, ada. Ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Understand ya? Jadi, steady-steady. Mantap. Gitu. Bingung-bingung? Ini mah bingung. Karena bingung tandanya kita berpikir. Nah, kalau cara seperti ini itu kan agak lama sekali, bukan agak lagi tapi lama gitu. Maka kita akan coba selesaikan cara ini dengan cara cepat. Oke. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Tetap plototin nih. Tetap plototin video ini ya, jangan sampai berkedip ya, rugi nih kalau berkedip nanti ketinggalan nih. Oke, kita pakai warna yang biru. Atau merah lah, merah ya. Ini kan ada, kita kan bicara tentang luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan sama aja dengan VR kuadrat, di mana R itu kan diameter dibagi 2. Nah, supaya cepat, ya udah diameternya. Nah, kita anggap sebagai sebuah bilangan. Katakanlah diameternya 4. Nah, berarti kalau diameter 4, berarti jari-jarinya berapa tuh R-nya? Berarti R-nya sama dengan 2, kan gitu ya. Berarti luas lingkaran yang pertama itu kan VR kuadrat. Nah, berarti ini R-nya kan 2. Berarti pi kali 2 pangkat 2, alias 4pi. Nah, ini luas lingkaran yang pertama. Nah, sekarang luas lingkaran setelah ditambah 50%, berarti 50% dari diameter yang pertama. Berarti ini sama aja dengan luas lingkaran yang kedua itu sama dengan PR kuadrat juga ini. Nah, tapi R-nya dari diameter yang telah ditambah 50%. Kalau tadi diameternya 4, ditambah 50% dari 4 berapa? 2 kan, setengah dari 4 kan 2. Ya kan, 2 tambah 4, 6 kan? Nah, berarti rasionya berapa? R-nya berapa? Sorry, bukan rasio. Jarinya berapa? Bagi 2 aja 6-nya. 3 kan? Oh, 3. Berarti setelah ditambah 50% itu, jari-jarinya jadi 3. Ini menjadi pi kali 3 pangkat 2. Menjadi, oh ternyata, luas lingkaran kedua itu 9 pi. Nah, untuk mengetahui persentasenya, nih, untuk mengetahui persentasenya, jadi di sini. Jadi persentasenya, nih, sama aja dengan 9 pi dikurangi 5 pi, nih, kan tetap, karena yang ditanyakan adalah penambahan persentase. Dibagi luas lingkaran yang pertama dan 4pi. Nah, gitu. 9 kurangi 5. Kok 5? 4, sorry 4 ya. 4 ini kan, ini 9pi. 9pi itu dari luas lingkaran yang kedua dikurangi luas lingkaran yang pertama, 4pi. Jadi ini sama aja dengan 5pi per 4pi. Ini pi coret. Jadi 5 bagi 4 berapa? 1,25. Nah, karena yang ditanyakan persentase, ya udah kalikan 100%. Alias, iya betul, 125%. Begitu. Sudah. Selesai. Begitu. Understand, and make a sense, enough, easy, steady, mantap.